Aku pengen hidungnya kayak kamu, bagus sekali. Ini dilihat di Korea, Pangeran. Oh. Jauh lagi COVID. Pangeran, ya. Kamu harus copot tanduk itu. Wah. Sini, aku copot sini. Pri, tolongin aku dong. Jongkok. Ya. Pri, janganlah kau ngojek. Oke, Pangeran. Oke. Tanduk kamu sudah lepas. Kamu menjadi lucu dan menggemaskan. Wah, masa? Iya. Tapi udah ganteng? Belum. Oh, belum ya? Aduh, gimana ajarin dong? Ajarin biar jadi ganteng gimana? Ajarin aku dong. Pangeran tuh kalau jalan gak boleh bongkok begitu. Putri gak suka. Jalan gimana gini dong? Gini nih, jangan di... Kalau gini kayaknya gimana banget. Nih, kayak gini nih. Saya dulu pernah jalan begitu sempat sebentar tapi gak lama. Gini. Ini gagah. Gitu Pangeran, jadi Putri tuh permaisuri juga ngelihatnya. Kan udah ngomong cuma sebentar. Cuma sebentar bisa. Pangeran gak bisa lama, balik lagi. Nah, berwibawa. Pangeran. Nah, iya. Yeah. Matanya dikecilin matanya. Yes, pandangan yes bagus. Senyum dikit. Yes, bagus. Bagus. Senyum lagi. Ayo, semangat. Tangan kamu ada apa? Semriming. Masa? Hah? Kok baunya kayak... Masa sih? Memang hukum karma ini berlaku ya? Sekarang aku yang kena. Enggak. Kamu mungkin, habis megang apa sih? Mungkin karena aku ini terbuat dari jam. Kok bau hangit ya? Masa sih? Ini kalau misalkan baunya di depan doang nggak masalah. Ini nusuk sini baunya. Wah, gimana? Tapi muka aku buruk begini gimana? Enggak. Kamu sudah kelihatan gagah perkasa. Kelaki-lakianmu muncul. Muncul dari mana? Beri apa nggak ada magic buat ngebantu Pangeran? Iya, kamu kan sakti. Tolong dong, bikin aku ganteng. Tahu nggak ceritanya apa? Tahu. Kamu sudah ganteng. Perasaan begini belum, aja belum. Mana sih belum? Belum. Ini tetap jelong. Ini rupanya susah. Belum. Gimana dong ini? Aduh, Pri. Putri sampai keluar lagi tuh gara-gara aku. Udah yang penting kamu percaya diri bahwa kamu. Wah. Aku ada magic. Di depan orang tua. Ya Allah, di nomor. Bentar. Ini tiap masuk nyanyi. Ya orang dia penyanyi. Iya nggak nyanyi, kamu jadi si Teko nih, jadi temennya dia.